Jadi kalau kita lolos dari hisab sudah timbangan amal amal baik kita lebih berat maka sebelum ke surga kita akan ke haut makanya Nabi saw mengatakan dalam hadis lain sesungguhnya aku akan mendahului kalian di haut dan menunggu kalian bagi yang sudah lolos amal solehnya dia pasti ke sana dan kata Nabi saw hautku seluas pandangan mata dan e, cantengnya tempat-tempat wadah minumnya Jana airnya itu sebanyak jumlah bintang di langit. Miliaran jumlahnya. Siapa yang minum seteguk tidak akan pernah haus selamanya. Ketahuilah hautku itu sumbernya dari surga Firdaus. Air itu keluar dari surga diminum. Juga ada hadis lain yang berbunyi akan datang orang-orang yang aku kenal ke haud. Mereka datang. Lalu aku mengatakan lalu mereka ditarik oleh malaikat dimasukkan mau dilempar ke api neraka. Kata Nabi SAW, Ya Allah, wahai Tuhanku, ini sahabat-sahabatku. Aku mengenal mereka nih. Pernah beriman padaku. Kata para malaikat, Allah menjawab. Ya, melalui malaikat, maka malaikat berkata, Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ya. Dalam riwayat lain, engkau tidak tahu apa yang mereka telah rubah dari ajaranmu. Maka kata Nabi SAW, suhqan kecelakaan dan kebinasaan. Siapa yang mengubah ajaran yang sudah aku ajarkan sepeninggalku. Ya, seperti banyak orang sekarang subhanallah kalau diingatkan jangan Rasulullah tidak buat nggak apa-apa. Ya sudah nggak apa-apa terserah tanggung jawab loh. Gitu nggak kan. mau dinasihatin tetap mengotot. Oh ini garis keras lah ini wahabilah ini apalah. Oke okay terserah buat saja gitu kan. Yang penting kita sudah sampaikan. Gitu kan. Tapi seperti itu subhanallah orang tidak mau diingatkan. Padahal ini hadis jelas hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim masalah ini. Orang yang mengubah ajaran Nabi saw akan ditolak oleh Nabi ditolak oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjunuh ke haud. Juga dalam